Yo, hello guys, terima kasih sudah mengeklik video ini. Jangan lupa ditekan like-nya supaya rezeki kalian makin lancar, dan semoga kalian menjadi calon orang kaya dengan mensubscribe saya, dan semoga menjadi orang sukses dengan menyalakan loncengnya. Selamat menonton. Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya, Ahusa. Iya, kali ini gue bakal menjelaskan sesuatu buat kalian player yang jarang baca ya. Sekarang tanggal 17, kalian bisa cek itu Sabtu 17. Nah, sekarang ini jangan lupa kalian on ya. Wajib banget onnya. Wah, kenapa begitu? Nah, di sini nih kalian kalau baca di sini nih ada yang fancy-fancy on aja lah, nggak apa-apa, lumayan karcis itu. Nah, di sini kalian on. Nah, nih. Dirgahayu Toram nih, di sini keuntungan Sabtu 17 Juli akan diperoleh. Prestasinya bersimbalan menguntungkan yang menjadikan pemain makin asyik loh. Oke, semoga. Oke, pertama bermain selama 1 jam, 2 jam, 3 jam hari ini. Hari ini ya guys ya. Sobekan karcis kali 600, permata unggul, alat jahit peri sama pecahan orb kali 3. Itu lumayan banget udah. Selesai minggu di apa nih? Alat jahit peri udah, itu aja sih. Nah, prestasi Dirgahayu Toram itu cuman berlangsung selama 17, mulai Sabtu selesai Minggu 18 Juli pukul, oh berarti jam 3 WIB udah selesai ya guys ya. Langsungnya cuma segitu aja, jadi kalian sebelum itu harus sudah on. Artinya ya on lah sekarang lah, cepatnya pas gua ngupload ini buat yang nonton gitu loh, yang udah neken gitu aja sih, yang udah neken tombol subscribe sama lonceng kan pasti tahu udah langsung ini. Jadi walaupun segitu ya lumayan lah untuk hadiah hariannya. Mungkin hari ini ya. Oke, batal. Sebenarnya ada fitur baru di sana, nanti mau gua review sih. Tapi kita fokus ini dulu. Nah, terus di sini kalian bisa lihat cek prestasinya, prestasi harian seharusnya nambah sih di sini. Nah, nih. Mata unggul, alat jadi peri, pecahan op sama yang 60 pecahan orb ya. Jadi lumayan lah, itu gue udah dapet satu. Nah, ini yang 600 orb, yang 300 orb belum ya guys ya. Jadi gue masih nunggu juga guys. Nah, terus di sini gue mau sekalian konten lah. Oke, di sini gue mau ngasih nunjukin ke kalian kalau stat Dirga sekarang ya ada yang lumayan ya, harus wajib diambil itu. Yang untuk yang udah player gede ya, kalau misalnya player kecil ya selesaikan main quest kalian. Setelah itu kalian minta gendong aja sama ini anggota guild kalian, karena lumayan ya ini ya. Kalau misalnya kalian kemarin dirga kelima nggak ngambil tamengnya ini ya, kalian bisa ambil sekarang statnya ini. Lumayan lah kekebalan fisik sama kekebalan sihirnya ya guys ya. Sementara ini sih ini ya kayaknya paling gede ya. Kayaknya ada sih yang plus 15 kemarin sih, apa plus 20 itu atau gue lupa. Yang pasti ya bisa diambil kalau yang ini stat Dirga kemarin ya, yang ini. Cuman bedanya fit plus 8% tuh diganti sama max HP dia. Oke, terus stat yang lainnya ya nggak begitu ya guys ya, kalian bisa cek sendiri nih. Tombak nggak begitu, terus jerah ya boleh diambil sih, baju pesta 3 hari Dirganya ini kekebalan fisik apa max HP, max MP, nggak ada minnya sama sekali. Ini boleh diambil pakai tank, boleh kok, nggak apa-apa. Ini ya
Boleh diambil, boleh nggak ya? Ini cari slot satu aja nih, lumayan buat tank itu. Terus katana ya, statnya hampir sama semua ya guys ya. Cuman katana ya boleh diambil, boleh enggak ya guys ya. Cuman nggak ada penetrasi sekarang di sini, biasanya ada penetrasi sih, tapi sekarang pertahanan hancur aja guys. Jadi gue ya kurang seret gitu. Kalau sarung tinju kita lihat dulu. Sarung tinju lumayan ya guys ya, dot G dengan perisai nama dot G bagus banget ini. Nggak tahu sih menurut Apik Kazuto gimana, katanya dia mastahnya sih. Oke, di sini kecepatan merapal. Nah ini yang gue bilang MD ini harus diambil ya guys ya. Lumayan nih magic attack 8%, nah kecepatan merapal, resistensi status buruk, terus ada penetrasi juga sihir lah gitu, bayangin itu. Terus kalau tongkat, tongkat dengan sarung tinju root G absolute guys. Tapi di sini ada tambahan kebalan fisik ya, lumayan sih. Kalau kena tabok ya agak tebal sedikit. Kalau baukannya diambil-ambil aja kalau kalian mau koleksi. Ada penetrasi ya guys ya, luka jarak jauh sama dex. Attacknya nggak ada ya guys ya. Dengan pesawat sihir staff plus 10%. Gua nggak tahu udah game pengen kita build gimana. Tapi BWG MD sih bagus juga, gue pernah nyoba itu buat farming ya. Terus attack plus 8, dex, critical damage, antisipasi. Dengan katana, ini bau tanah ya. Stabnya nambah, mantep banget. Terus detailnya ini attack 8%, maksa apa ya buat tank ini, tank-tank ini ya. Gua recheck lagi, wih, reduksi damage, waduh. Wes lah, buat tank itu kayaknya lu, spread tebel gitu. Udah ngantuk lagi gua guys, sorry guys. Nah sekarang udah jawabkan ETR AMPR ya. Recall rate nggak ada attack, cuma ada kurasi dengan perisai. Udah sih itu aja kurang lebih untuk sementara ini. Startnya yang kayak gitu aja ya guys ya, yang klik bawah. Kalian bisa cek sendiri juga kok. Ingat MD wajib diambil itu untuk farming. No elemental. Tapi kalau kalian ada yang luka ke normal, mending pakai itu aja sih. Nah, gue udah ambil sih beberapa ini, sama dikasih minta senjata. Kalian bisa cek sendiri di sini, di papan aja kayaknya PP-nya sudah ada nih. Ini gue buat kemarin ini kok yang kan ini yang beberapa itu ini dikasih sama Siva. Ini pedang dua hanya lumayan keren-keren ya PP-nya sekarang ya. Ya keren sih, emang keren banget ini. Cuman ya dua hanya gue agak kurang worth gitu gara-gara dia tipis guys. Terus anehnya agak tebel sedikit gitu loh, ini di bagian sini agak tebel sedikit kan enak gitu ternyata. Kayak ada yang timbul gitu loh, membam gitu pokoknya lah. Wes ini busurnya juga keren lah guys ya, untuk sekarang dia juga sekarang keren-keren ya. Tongkat pun termasuk keren ini menurut gue ini. Terus ini katananya ya lumayan lah, kayak golok gitu dia. Terus nah ini nih yang paling beda di antara yang lain ini. Tamengnya berupa barir cincin batu akik berwarna biru. Oke, mantep ya, lumayan itu. Well, terus di sini pedang Wanha-nya. Nih ya, keren juga ya, shred. Nah, set. Oke, sarungnya cuman gitu doang ternyata, guys. Wes, gua udah itu aja sih. Terus itu yang lainnya kayak baukan gitu. Dirgahayu ke-6. Oke, kita cari sekarang ya, pedang udah, pedang raya udah, busur udah, baugan ya, kita cek ini ya. Sama aja kok nih. Baugan. Oke, kita lihat baugannya. Baugannya keren ya, guys ya. Pengen gua ambil sih, gantiin pedang baugan gua yang itu. Entah larasnya panjang apa enggak nih ya, guys ya. Enggak tahu sih, tapi gua ambil aja lah. Keren soalnya guys, sementara ini masih gue bilang keren.
Apa yang belum ya? Tinju ya, tinju, tinju dirgahayu. Kita cek dulu tinju. Tinju dirgahayu, weh. Lumayan, guys. Keren juga, guys. Lebih bentukannya kayak tangan ya. Tinju dirgahayu bentukannya kayak tangan. Ya, yeah, kayak tangan itu. Oke, itu tinju dirgahayu. Terus tombaknya gue belum dapat lihat, guys. Tombak dirgahayu, tombak katana, apa lagi yang belum ya? Gue lupa yang belum apa, guys. Lah, gue gak ketemu nih. Tombaknya ya lumayan ya, guys ya. Tapi menurut gue kurang sih ya, guys ya, gara-gara ada tebel di sini. Tapi wes lah, nggak apa-apa, tetap keren lah menurut gua. Gua masih lebih seneng lihat tombak dirgahayu kelima kemarin ya. Tombak katana pedang 1HMD belum ya. MD apa ininya, magic device kah? Ah, pesawat sihir. Kenapa harus pesawat sihir? Nyambung kah ini? Waduh, nggak nemu gua, guys. Salin, oke. Sementara ini tuh ya, guys ya. Kita cek dulu. Skill pakai skill. Pandai besi buat perlengkapan. Terus busur, busur udah, ini udah, wanha udah, tongkat, pesawat sihir. Ntar tuh, mana dia nih? Nah nih, ini udah zirah sih, nggak perlu ya, sama kayak tahun kemarin. Kecuali nanti ada yang baru, baru gua kontenin. Sayap dong, shit dah. Harga sayap, oke. Tempel dirgahayu keenam. Ah, ketemu kok. Ketemu. Wing, wih. Waduh. Makin keren batu akiknya di leher. Ceceng. 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 Keren, guys. Ya pipinya yang bagus ya, guys ya. Wes, itu aja sih dari gua. Mungkin yang bisa gua kontenin hari ini. Oke. Udah seneng dapat. Enggak ngerti dah gua. Nanti gua nunggu apa apa ya? Gua belum punya ya. Banyak siapa yang belum gua punya. Tapi wes lah, nahan untuk gacha dulu sementara ini. Nahan untuk gacha kostum dulu gua, buk sama life potion ya. Oke, kita gas lagi. Semoga dapat buk. Wah, cet. Ayolah, Vita mulu gua dapatnya, guys. Gas. 3 2 1 ya, ceker. Ah, spina dong. Ya, by the way, gara-gara spina sekalian ngecek papan juga lah. Udah sih, itu ya dari gua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya ya, guys ya. Semoga dagangan gua laku nih. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Asik. Kalau nggak nontonnya sampai 1 juta lah, guys. Boleh kok. Wes, itu aja sih. Dah ya, bye-bye.